Petugas PT KAI bersama relawan pencinta kereta api serta mensosialisasikan pentingnya mentaati rambu-rambu lalu lintas, khususnya di area palang pintu kereta. Sosialisasi ini dilaksanakan di stasiun Kemayoran. Kegiatan tersebut diadakan di 3 titik berbeda, yakni JPL 17 Kemayoran, JPL 14 Bukit Duri, dan JPL 11 Jalan Industri. Sosialisasi ini bertujuan untuk pengendara yang melintas di pintu rel kereta lebih berhati-hati dan mengikuti aturan yang ada. Tak hanya itu, selain bersosialisasi, mereka juga membagikan masker dan mengingatkan tentang 3M, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, serta menjaga jarak. Dari Jakarta, Wahyu dan Ibnu Tirbrata TV, salam Tirbrata.